Gue sudah mandi, sudah seger, sudah cantik. Gue mau bikin tutorial wedang jeruk anget. Pertama-tama mari kita godok wedang dulu. Setelah kita godok wedang, kita cetakkan jeruk. Jeruknya 3 gelundung ya guys, 3 gelundung. Sebentar. Ambil gelas yang gede. Yang ini saja deh. Yang segini. Nanti kalau kurang jeruknya ya ditambahin lagi. Sebentar ya, guys. Wedangnya sudah umat, guys. Kita tateni dulu ya kompornya. Dan ini itu kasih gula dulu untuk menu diet ala-ala emak Ences. Kasih gula seluruh papat 5 sendok, itu menu diet ala-ala emak Ences. Minumnya wedang jeruk anget. Oh, ternyata jeruknya itu kuning. Kalau kuning gini ternyata manis. Berarti tak tambahin satu lagi. Sing cilik. Terus kita peras jeruknya ini, masukkan ke dalam gelas besar. Ini nek tuku ning warung ngono lak entek regane piro. Nek ning warung ngono lak mesti ming gur 1. Ayo ora kroso jeruke ta ya. Gulane paling ya ming gur 1/2 sendok. Mangkane aku luwih mantep gawe dhewe. Ku nek buka warung ha entuk bati. 3.000 lak tekon. Kita buang tempat sampah ya, guys. Mana tempat sampahnya? Terus kita curkan, jalan panasnya kita curkan ya, guys. Meskipun manis, tapi ada kecut-kecutnya. Itu baru namanya wedang jeruk ala-ala emak Ences. Oke, jangan lupa ketik like, subscribe. Bagi yang penasaran dengan emak Ences, mau duet gitu, bisa langsung mampir aja ya ke komen-komennya itu loh di channelnya Mak Ences. Oke, thank you. Bye.